Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dedang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel ya. Di video kali ini gue ingin membagikan kepada kalian one card kombonya Centurion ya teman-teman ya, semuanya one card combo ya, satu setengah lah ya, karena buat send satu kartu ya kan. Tapi kita awal duel pasti punya kartu 5 biji teman-teman. Oke, gitu aja. Ada 3 biji, ada Primera, Trudea sama Wakaushi. Udah, that's it. Kita langsung aja. Pertama-tama kita ke Primera dulu ya. Normal summon langsung. Primera. Yeah, dari gua ambil field spell, teman-teman. Yeah, field spell. Aktifin field spell-nya. Buang satu kartu, mana aja boleh. Pasang Trudea. Langsung. There you go. Gak usah Trudea. Mundur. Set Emmet 6. Ini Emmet 6 teman-teman. Aktifin Emmet 6. Set Diar langsung ke Legatia. Kalau kalian under shifter, kalian bisa ke Auxila ya teman-teman ya. Auxila nanti ambil Phalanx, tapi kita nggak Phalanx itu, gua kasih tahu trapnya ya teman-teman ya. Buat disruption di giliran lawan. Iya. Ini teman-teman buat ini disruption di giliran lawan, oke. Bisa target satu face up monster lawan terus kita banish gitu teman-teman. Kita combo normal aja dulu. Karena tidak under shifter kan. Kita langsung ke Legatia. Let's go. Dar Legatia draw 1. Mantap, end phase, dan ini summon keempat kita ya. Tadi pertama Primera, terus Trudea, terus Emmet 6, terus Legatia. Oke, 4 summon kita end phase. End phase pasangnya spesifik si Primera, karena si Primera ini tuner, teman-teman. Jangan lupa toggle on. Ya. Masuk ke main phase langsung. Lawan ngelakuin sesuatu dulu. Kita ke Primera. Iya, kita Trudea. Let's go. Yes. Gak usah. Primera, di sini chain link 1 Primera, chain link 2 Emmet 6 ya, teman-teman ya. Emmet 6 spesifik targetnya monster selain si Primeranya ya. Selain Primera, berarti Trudea si Emmet 6 targetnya ya ke sini. Hey, karena si Primera ini tuner, teman-teman. Kita butuh. Ya, kita extender aja bonds mungkin. I don't know. Ya, dari gua kita ke Gargoyle aja buat next turn. Yes, kita langsung aktifin field spellnya dan choke point Centurion itu di sini, teman-teman. Either kita Ghost Ogre atau kita misal aktifin dulu langsung chain Ghost Ogre kalau kalian lawannya, teman-teman, atau Cosmic Cyclone ya. Karena di giliran kalian kan, jadi bisa kalian banish, but it's okay. Kita langsung aja kombonya. Karena tadi sebagai contoh saja, langsung ke Crimson Dragon. Crimson Dragon dulu targetnya adalah Calamity, tapi Calamity di ban, langsung ke Blazar saja, teman-teman. Ya, kenapa Blazar? Blazar lebih bagus daripada Quasar ya, teman-teman ya. Jadi ya, Blazar aja, teman-teman. Menurut gua Blazar 2 biji ya. Oke, teman-teman. Di sini kalian bisa loop lagi, ngeloop seperti tadi, teman-teman. Ya gini lagi. Kenyang, sorry. Ya, there you go. Gak perlu Trudea. Ya, there you go. Gak usah. Ambil wake up Centurion atau Phalanx atau apapun itulah. Ya, langsung gini. Tadi ada Gargoyle kan? Gargoyle Sen Dar. Atau tadi kalian gak usah Gargoyle, si Trudeanya langsung jadiin level 8 ya teman-teman ya, kalau kalian mau tadi. But it's okay, ini cuma prototype aja. Di sini kita ke Crimson Dragon lagi. Yes, Gargoyle balik lagi ke tangan plusnya ya.
Ya, kita ke Crimson Dragon. Di sini kalian kalau mau ke Blazar kedua bisa. Tapi gua enggak punya, jadi gua ke Auxilla aja. Atau kalian ke Resonator itu ya, teman-teman ya. Resonator level 12. Red Nova Dragon atau Super Nova Dragon, gua enggak tahu teman-teman namanya, lupa. Tapi it's okay. Kira-kira itulah buat OTK ya, teman-teman ya. Atau ke Final Sigma kalau kalian punya. Tapi ya gini aja menurut gua. But it's okay, kita langsung aja ke combo kedua pakai Trudea ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita combo kedua. Kita ada Trudea, kita diawali dengan Trudea ya. Langsung aja normal summon Trudea. Aktifin Trudea. Pasang si ini si Primera, Primera aktifin. Primera baby. Ya, Primera ke field spell seperti tadi, teman-teman. Ini kombonya muter-muter doang sih sebenarnya. One card combo dengan hand trap berjibun di tangan. Tapi lebih singkat daripada Snake Eyes ya, teman-teman ya. Apakah deck ini kena dimensional barrier langsung stop? 100% langsung stop, teman-teman. Oke. Okay. Tapi ya, oke-oke aja gitu loh. Di level oke-oke aja ya kan. Ya. Ya MF6 teman-teman langsung dari go bang ya, nggak usah. Kita kalian terserah mau ke Legatia atau si Auxilla, itu hak kalian. Ini gua contohin aja ke Auxilla, teman-teman, sama aja sebenarnya. Jadi ya bang Auxilla, nggak usah. Auxilla di sini ambil trapnya atau wake up Centurion, terserah kalian sekali lagi. Karena kalian bisa ke level 8 ya, teman-teman ya, kalau kalian ke wake up Centurion, teman-teman. Ya, kita cobain aja. Kita set. Here you go. Nah, Auxilla ini bisa pasang dari banish zone. Misalnya ada monster Centurion yang terbanish gitu, kalian pasang aja pakai si Auxilla. Oke. Okay. Ya. Ya. Yes. Ya. Primera ini ngelock kita enggak? Iya, tidak ngelock kita. Mantap. Set. Enggak usah. Tidak usah. Kita bisa langsung Primera. No, MH6 biasa balikin lagi si Trudeanya. Kita chain wake up Centurion, teman-teman. Yes. Ya, kita ke Gargoyle. Ya, kita telat by the way. Sorry, gua misplay. Harusnya tadi kita langsung chain aja ke Crimson Dragon, langsung ke Auxilla. Ini gue mau nyontoin ke kalian, mau panggil level 8 gitu loh. Level 8 kita harusnya ada Draco Berserker, sayangnya gue gak bawa si Pinter. Si Pintar gitu loh, lihat dadang, oh Pinter banget. Tapi ya it's okay. Itu combo kedua ya, teman-teman ya. Kalian pakai Trudea, intinya kalian paham lah ya gimana. Oke, kita langsung aja ke combo ketiga pakai Super Heavy Samurai, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, kita udah di combo ketiga ya. Kita ngedraw Wakaushi-nya sama motorbike-nya. Sebenarnya yang mana aja starternya? Kalian bisa motorbike dulu atau Wakaushi dulu. Kita di sini berhubung udah langsung dapat Wakaushi, langsung aja scale. Scale Wakaushi. Wakaushi seperti biasa. Ya. Yes. Bang. Kalian kalau soul gaya boosternya belum di tangan ya, teman-teman, pakai si Mong Bengke Big Ben K, ambil si soul gaya booster. Oke, contohin aja. Sah. Sah. Yes, special summon. Jangan lupa untuk bawa Flame Banshee ya, teman-teman ya. Ya, there you go. Bang, Flame Banshee di sini ambil Trudea. Karena Trudea Pyro ya, teman-teman ya. Kita add. Lalu kita normal summon deh. Normal summon.
full combo. Gua contohin yang tadi ya teman-teman ya. Gila, yang combo kedua tadi gagal, sial. Tedang, oh. Apa tadi combo gagal? Asem, asem. Gini. Bang. Bang. Ya, Primera ambil field spell. Ya, yeah, field spell. Ya, yeah, there you go. Field spell. Sen inilah, berisik anjir. Iya. Sen field spell set MH6. Dan tapi minusnya pakai super heavy samurai ini, kita jadi gampang kena Nibiru ya teman-teman ya. So, ada plus minusnya. Tapi kalian di satu sisi ya bisa bawa Regulus kalau kalian mau ya. Misalnya 3 biar konsisten gitu ya kan. Apa detach ambil Trudea special summon Regulus teman-teman dengan cara mengequip si Soul Gaia Booster atau Wakaushi ya, but it's okay, itu aja menurut gua. Kita langsung ke ini aja, MH6 bang, MH6 nggak usah. Di sini kita bisa ke Auxila ya, tadi teman-teman belum sempat gua perlihatkan Dar. Yes, Auxila di sini bisa ambil extender kalau mau. Ya kan, extendernya apa nih mang? Problemnya dengan deck ini adalah kita kekurangan tuner sekali ya teman-teman ya. Tuner level 4-nya nggak ada anjir. Kira-kira menurut kalian tuner level 4 yang gratis dipanggil apa teman-teman menurut kalian ya? Padahal punya loh kita special summon Blazar di giliran pertama, bisa-bisa aja. Cuma di video hari ini gue mau nge-sharing ke kalian yang basic-basic aja ya teman-teman ya, azik. Padahal nggak tahu gitu loh. Kita ke Phalanx ya teman-teman ya, ambil Phalanx. Yes, there you go. Ya, yeah. Yeah. Biasa Primera. Toggle on, jangan lupa nunggu lawan dulu sesuatu. Yeah. Di sini kalian bisa pakai Phalanx sekalian teman-teman. Kita coba aja langsung pakai Sunggoib, langsung chain Primera, chain Trudea. Ya, oke, okay, abaikan. Ya, satu. Enggak usah. Ya. Gone. Kita Primera di chain sama MH6. MH6 target Trudea teman-teman. Kombonya dalam tanda kutip kalau kalian ngelihat ini 30 kali ya bosen juga gitu loh. Tapi lebih baik daripada pas pakai Snake Eyes ya teman-teman ya. Karena kalau Snake Eyes itu dalam tanda kutip one card combo, tapi one card kombonya jahat banget karena lama kan. Ya, kita bisa ke Crimson Dragon. Crimson Dragon target Auxila, langsung ke Blazar. Gitu teman-teman. Langsung Blazar niget normal summon-nya, bodo amat. Nah, iya wood. Bener-bener wood summon a monster. Oke. Okay. Kita bisa niget teman-teman. Sama kayak Quasar anjir, tapi bagi gua yang paling baik daripada trio ya, Blazar, Quasar sama shooting satu lagi tuh siapa lupa gua namanya anjir. Ya, yang paling bagus Blazar karena Blazar tidak bisa diimper. Langsung kabur ke banish zone, bukan ke graveyard. Kalau Stardust Dragon kan ke graveyard ya teman-teman ya. Balik lagi loh. Ya. Oke, teman-teman gitu aja gua perlihatkan decklist-nya. Oke, teman-teman, gini decklist-nya. Ini varian super heavy samurai ya, teman-teman ya. Yang penting itu adalah 3 Primera, 3 Trudea, 3 field spell, teman-teman, dan 3 emblema out. Menurutku loh ya. Iya. Bener, emblema out 3, tapi kalau kalian tidak punya 3, punyanya cuma 2 atau 1 masih bisa, it's okay. Dan untuk engine super heavy samurainya maksimalin semua, teman-teman. 3 motorbike, 3 Wakaushi, 2 Big Ben K. Kenapa 2? Karena kalau 1, kalau kalian kedraw si Wakaushinya langsung dead. So, better bawa 2, lebih baik bawa 2 teman-teman Big Ben K-nya walaupun brick ya. Dan jangan lupa untuk membawa si Soul Gaia Booster dan
Untuk extra decknya bawa si Flame Banshee ya teman-teman ya. Oke. Ini untuk varian Super Heavy Samurai, gua kasih tahu ke kalian yang versi pure-nya. Teman-teman, udah ini yang versi pure-nya, oke. Seperti biasa ininya 3 semuanya pokoknya. Emblem out starternya 1 2 3 4 dalam tanda kutip ya. Ini kayaknya bisa disebut starter sih, bisa sih. Cuma kayaknya nggak bisa manggil itu deh. Ah, entahlah, pokoknya gua bingung. Tapi intinya gitu. Selama Primera sama Trudeanya masih aman, ininya aman, it's okay, teman-teman. Dan gua bawa Bestial ya. Biar bisa Chaos Angel di giliran lawan gitu. Bukan itu sih intinya, Bestial sebagai hand trap terus kita bawa Chaos Angel. Ya lumayan lah teman-teman bisa banish di giliran lawan ya kan. Dan kita bawa level 8 juga. Di sini level 8-nya karena gua carry ya kan. Ini tidak sayangnya bukan ini ya teman-teman ya. Sayangnya bukan quick effect, jadi harusnya gua keluarin. Ini versi murah aja. Kita bawa Crystal Wing. Kita gini teman-teman, Crystal Wing Synchro Dragon. Ini kalau bisa jadi Draco Berserker teman-teman. Draco Berserker gini teman-teman. Nah, si Blazarnya menurut gua 2, ini 2, Legatia 2. Kenapa harus 2-2? Ya karena ada Kastira Unicorn Brother gitu teman-teman. Di Master Duel masih ada terus ya. Dan ya menurut gua cukup bagus. Kastira apa 2-2 gini semuanya. It's okay. Nanti dulu gua bawa Bestial, bro. Ya gone gini teman-teman. Oke. Menurutku ini ya, ini preferensi pribadi tentunya. Kalian tidak harus sama kayak gua, tapi intinya gitu aja. Oke, teman-teman, videonya segitu aja. Makasih banyak buat yang udah nonton, buat yang udah bantu like, share dan subscribe. Makasih banyak. Jangan lupa untuk jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di video-video atau di stream-stream yang berikutnya, teman-teman. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye. Dan ya, mau lupa gua. Kalian bisa bawa shifter by the way. Mau di varian manapun kita bisa bawa shifter. Ini nilai plus yang plus banget. Karena kalian bisa misal di giliran kalian gitu going second mau going first, kalian bisa langsung aktifin shifter. Dan nanti summonnya jangan ke Legatia ya teman-teman ya. Summonnya ke Auxilla, oke? Okay? Auxilla set si nganu si primeranya dari banish zone ya kan. Si primera dari banish zone. Terus di giliran lawan si kan kalian full combo nih. Tapi di field apa minus si Emmet 6-nya aja ya teman-teman ya. Karena si Emmet 6-nya di banish ya kan. Jadi kalian di spell trap zone cuma punya si primera sama Trudea. Nah, di giliran lawan kalian bisa special summon primera dan Trudea gitu bla bla bla. Terus Trudeanya bisa kalian ubah levelnya jadi level 8 dengan cara ya tambah aja pas di special summon ya teman-teman. Lalu kalian bisa ke Crimson Dragon terus ke Blazar Dragon. Oke teman-teman, gitu aja. Tadi gua lupa anjir mau bahas shifternya, lupa. Sorry karena gua shifternya nggak punya pak gitu teman-teman. Mahal sebenarnya deck ini anjir. Berapa nih gua coba ya, kurang 100. Oke teman-teman, gitu aja, bye-bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.